Bukan. Ini bukan video bokep yang seperti kalian pikirkan. Walaupun emang ya banyak kawan gue yang ngira ini video bokep. Tenang, ini bukan video bokep. Ini cerita tentang hidup gue. Hari ini nggak kayak pagi-pagi biasanya. Gue bangun kesiangan. Padahal, iya, padahal gue tahu hari ini ada UTS di kampus. Goblok banget kan gue? Iya, enak kalau punya pacar. Pasti ada yang bangunin pagi-pagi. Tapi kalau gue, ah, punya pacar itu cuman mimpi bagi gue. Kan kampus sudah sepi dan ada yang membuat sakit hati gue pagi itu, yaitu melihat Tiara, satu-satunya cewek yang gue suka dan kagumi di kampus, berpacaran dengan orang lain. Hidup selalu begitu, memang hidup selalu gak adil buat kita. Gue sih berharap hidup gue kayak gini. Tapi, lagi-lagi hidup gak adil buat gue. Apa yang salah dengan gue? Gue terus mencari, 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 dan akhirnya gak ketemu. Gue bingung. Tuhan! Itu tadi hidup gue. Gue sih berharap hidup gue bakal kayak gitu. Nama gue Gilang, gue kuliah di Fakultas Hukum. Tadinya, gue mau cerita tentang seorang cewek yang selalu pakai kardigan hitam waktu ke kampus. Tapi, ah, itu cerita lain. Dan mungkin akan gue ceritain di lain kesempatan. Sebenarnya hidup gue, moto hidup gue kayak mana? Ayo kita lanjut. Woi, bangun! Iya, gue juga gak ngerti. Kenapa tiap mandi, lagunya selalu itu? Iya, nama cewek ini Fitri. Dia teman kampus gue juga, rumahnya juga deket kosan gue. Ade. Lagi. Ada kopi nih. Good day. Kayak iklan aja. Mungkin kalian bingung dengan cerita gue barusan. Sama. Gue juga bingung kayak kalian. Tapi gue harap kalian tetap enjoy kok. Dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini, walaupun kalian jomblo kayak gue.